Sementara itu, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, dukungan Presiden Prabowo untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Tadz Yassin pada Pilgub Jawa Tengah dalam kapasitas Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Hasan menambahkan, selaku ketum partai, Prabowo telah menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah, sehingga otomatis yang bersangkutan mendukung calon tertentu.